Sementara itu, pemirsa, kepolisian telah melimpahkan barang bukti aset First Travel yang disita ke Kejaksaan Negeri Depok. Berikut daftar aset terdakwa bos First Travel yang telah disita. Sejumlah item berupa 807 dokumen dan barang bergerak disita. Ratusan gaun, belasan mobil, dan satu apartemen serta satu gedung kantor beserta isinya juga turut disita. Sementara total uang yang disita sebesar 1,5 miliar rupiah dan lebih dari sejumlah rekening turut disita. Adapun jumlah jemaah terdaftar yang gagal berangkat mencapai 64.685 dengan total kerugian 900 miliar rupiah lebih.